Sati, hari ini aku bakal mainkan game Minecraft ya. Oke guys, sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe ya guys. Jadi kan kalian juga mau masuk sekolah nih, jadi aku akan buatin sekolah guys. Ini sekolahnya. Gak pak, ini masih setengah guys. Jadi aku review dulu yang lantai bawahnya. Pertama ini adalah perpustakaan. Dan ini tempat buku-buku. Oke, ini lebih kayak biasa ya guys, seperti biasa ada perpustakaan kayak buku-buku gitu. Oke, ini toilet sudah tahu lah kayak gimana. Ini ruang tunggu guys, untuk itu nunggu-nunggu anaknya gitu di sini. Ini menuju ke kelas 1A dan 1B. Jadi ini kelasnya di atas pohon sakura di sini. Ini kelas 1A, ini 1B, jadi kelasnya sama guys. Tuh sama guys sekolahnya kok. Ini tuh kelasnya sama. Oke, kita akan lanjut membangun ya guys. Aku sini barangnya udah tuh. Ini pakai pilar. Ya, kayaknya pakai pilar itu. Pilar habis itu konkrit ini, habis itu brick kayaknya. Batu bata. Ini. Oke. Okay. Kita pakai gelas. Kita pakai gelas habis itu kayaknya kita butuh itu deh. Yang sama ini sama buku kayaknya, guys. Naik buku yang sama kayaknya bentuknya dari kayu ya. Ini gak awak coba aku lihat bentuknya apa. Oh, gak terlalu dak kok, agak mudah gitu mungkin gak awak setir ya. Oke, sama. Kita mulai ke pembangunannya. Oh, kita harus pon buku dulu. Buku kita tulis book. Oke, okay. Book and quill ini, itu buku perpus ini, itu painting ya, painting. Oke, okay. Lengkap semuanya. Soalnya kita membangunan. Oh iya sih, belum ada smooth quartz. Kita ambil ini buat apa ya, tempat bermain apa ya, buat balkon, buat tempat duduk-duduk, kantin deh, kantin lantai dua gitu. Aduh, tingginya tunggu aku ukur dulu yang di bawah berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih saat tunggu tak ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya segini udah cukup ya tingginya udah ya. Tunggu, ini tingginya seberapa? Oh, segini. Tunggu aku ukur ini. Yang ke situ mau tambahin satu blok deh, satu blok benar. Tambah satu blok. Ini kayaknya ini kayak buatnya tempat tok duduk-duduk atau ya apa gitu. Kayak itu situ. Kita ukur dulu pas gak ini. Pas, oh, jangan sampai segini. Ini buat quartz brick-nya nanti kan. Kan bener. Jangan sampai ketinggian, oke. Kok salah ini aku. Salah ngukur. Ini gelap ya guys ya. Aku mau bikin pagi biar enggak gelap. Nah, dunia terang. Oke. Kita ini sementara buat apa ya? Kok salah weh? Aku salah. Pakai pilar yang benar. Coba kita kayak model main. Aduh, kok
Agak bisa ya. Oke, sudah benar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kayaknya kurang satu. Oke, sudah pas ya. Ini enggak pas ini. Kita bikin kotak. Oke, jadi aku cerita aja. Yang mati bawah itu lama amat, terus aku bangun, guys. Lantainya loh yang susah. Ini aku lantai satu loh bikin setengah jam. Lama amat cuy. Iya. Kenapa aku nggak bikin pilar? Tunggu. Oh iya sih. Astaga, aku nggak bikin pilar di situ. Terusnya, ampun, etrotnya hancur kusam. Ampun. Banget ngancurin air and rot, guys. Oke, gini aja deh, gua bolongin biar nyambung ini pilar. Oke, udah jelek kalau nggak ada yang pas. Nah gini, kalau gini stretch pertama fokus, kita kasih pilar gini. Oke, quartz brick. Oke, kita perlu hancurin itu, guys. Ini ya, kita pikir dulu. Ini dua ruangan yang barusan aku bangun itu buat apa ya? Aku bingung juga. Aku bingung banget buat apa ya? Kira-kira buat kantin, tempat duduk-duduk gitu nongkrong. Oke, kita tutup, guys. Ini sih lampunya pakai itu glowstone. Aku nggak siap. Ketaruh mana ya? Kaca. Kita taruh sini. Salah. Mungkin taruh sini sama sini. Kita taruh lampu sini biar terang banget, kan? aku baru ngilangin udah, aku perlu lampu, perlu kaca jadi buat lihat pemandangan gitu loh. Nah gini kan cocok ya. Oke, kita jendela sedikit gitu biar semuanya tembok gitu. Oke. Baru aku tadi mau painting, harusnya aku terpainting loh. Kulak balik ya kita, guys. Gak usah painting, jangan gini. Oke, kita bikin painting gini kayaknya. Nah, cocok deh bikin painting. Oke, ini kan bagus kan ya. Oh iya, oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Ini kita balkon deh, balkon sekolah gitu, tempat duduk. Ini pakai bakar kaca yang tidak mudah pecah. Kan ini khusus yang kaca tidak mudah. Ini nanti kayak menghadap ke pohon, sangat sejuk. Aku tutup. Oke. Ini aku tutup 1, 2, 3. Oke. Ini kita tutup. So, kita kasih kayak lubang gini. Kayak biar udaranya banyak masuk gitu kan.
Tuh, terus, nah, ini kita kasih lampu, lampu, lampu sama lampu. Oke, terusnya kita kasih brick. Kan ini kan balkon. Oke. Set, oke. Ini udah selesai. Kita tutup dulu atapnya. Terus. Oke. Kita bikin lampu. Ini kita bikin iron bars. Ditutup tapi biar gak ada yang bisa manjat. Biar gak bisa lewat masuknya, gak bisa lewat situ. Tuh, ngacurin iron bar lo paling susah. Aduh, ngancurin daun lagi aku. Set. Jadi ini kita bisa bikin, kita pakai pintu yang sadar ada bambu ya. Pakai bambu aja deh, aku penasaran langsung. Wow, keren sih, keren banget. Wih, keren. Ini harus turun nih, tuh bolong-bolong tuh kan enak, masih ada angin masuk. Hahaha, enak banget sih ini. Ternyata dari tempat kalian ini pasti seru nih. Ini aku juga bikin yang sama, tapi ini aku tutup, ngapain lihat situ. Ini kita satu, dua, ampun. Salah, temboknya salah pun pakai ini. Nyangin juga sama aku kayak di itu. Tuhnya, oh ya ini aku polongin atas pintu ini. Nah, oke. Ini kalau gini aku biar simetris gini lah. Habis itu ini. Oke. Oke, aku kasih sini. Ini habis itu kita kasih ini. 1, 2, oke. Habis itu tutup. Oke. Ini terang, kasih ini sama ini, gini sama gini. Ini aku kasih lampu dulu. Nah, biar terang. Ini kita tutup mungkin gitu. Tutup ya. Kasih udara tapi yang paling tinggi situ. Kita kasih satu lubang udara. Ini oke, mungkin di situ. Nah, ini bagus banget. Bagus banget. Bukan keren nomor satu, guys. Oke, gini. Kita kasih iron bar. Kenapa ini bol? Pokoknya aku udah betulin ya. Oke. Keren banget. Coba aku lihat dari luar. Wow. Bisa ini sih biar tambah keren. Tunggu, ini kita lihat di tengah-tengah kita dulu. Oh, ini tengah-tengah ya. Ini kurang simetris. Oke, ini aja lah. Kan gak usah simetris, please, bro. Keren sih ini. Sekolah nomor paling keren, nomor satu. Ini habis itu kita kasih jendela satu. Tuh. Nah, kita bikin jendelanya di sini, guys. Jadi gini jendelanya.
Gini lah ya. Seret, 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 seret. Kita kasih lampu di sini supaya terang. Oke, mungkin agak tinggi ya. Mungkin segini ya kan, itu biar terang pakai cahaya matahari, cahaya lampu. Oke, seret. Oke, satu dua. Oke. Gini kan, ini udah bagus banget sih. Kartu di luar aku penasaran, jadi gimana hasilnya guys? Penasaran gak kalian guys? Oke, pasti berarti sangat bagus. Wah, keren sih. Tinggal nanti kita main tulisan di sini. Seapun ada ngok-ngok masuk. Mana tuh ngok-ngoknya? Ngok-ngoknya pergi. Keren banget sih. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Aku nggak cukup mau buat bangun ini, guys. Soalnya pasti lama banget nanti videonya, guys. Oke, guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.